Assalamualaikum, kembali lagi di Klasmen TV. Berikut hasil BRI Liga 1 pekan 17 Rabu 5 Januari 2022 serta klasmen top skor, top assist, clean sheet dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info dari Klasmen TV. Hasil BRI Liga 1 pekan 17 Rabu 5 Januari 2022. Arema FC imbang 0-0 versus Persikabo Bogor. Sementara Persebaya Surabaya menang 3-1 versus Bali United. Untuk klasemen BRI Liga 1 hingga pekan 17, Bayangkara FC masih memimpin dengan poin 37. Diikuti Persib Bandung dengan poin 34 dan Arema FC dengan poin 34. Sementara di zona degradasi, Persira Lamongan dengan poin 14, Persipura Jayapura dengan poin 13, dan Persiraja Banda Aceh dengan poin 6. Untuk top skor BRI Liga 1 hingga pekan 17, Ilyas Pasujepi, Yusef, dan Ciro Alves memimpin dengan koleksi gol 12. Untuk top assist, Taisi Marukawa memimpin dengan torehan assist 6. Untuk top clean sheet, Awan Setor Harja memimpin dengan clean sheet 10. Untuk jadwal berikutnya BRI Liga 1 pekan 18, Kamis 6 Januari 2022. Persipura Jayapura versus Persela Lamongan pukul 15.15. PSS Semarang versus Persija Jakarta pukul 20.30 live Indonesia. Untuk Jumat 7 Januari 2022, PSS Sleman versus Persiraja Banda Aceh pukul 15.15. Persib Bandung versus Persita Tangerang pukul 20.30 live Indonesia. Untuk Sabtu 8 Januari 2022, PSM Makassar versus Madura United pukul 17.00 live Indonesia. Borneo FC versus Persik Kediri pukul 20.00. Untuk Minggu 9 Januari 2022, Bali United versus Barita Putra pukul 18.15 live Indonesia. Bayangkara FC versus Arema pukul 20.45 live Indonesia. Untuk Senin 10 Januari 2022, Persikabo Bogor versus Persebaya Surabaya pukul 16.30 live Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalam.